Jangan nuduh-nuduh gitu dulu, nanti jelasin. Itu ada buktinya. Iya. Tapi kan sekarang juga harus dijelasin. Oh. Oke. Okay. Ini masih ada kertas yang belum ketelan dan jatuh nih, Mi. Nih, dengan atau tanpa pembiusan terhadap diri saya sendiri, namanya Vina bla bla bla, umur 29 tahun, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Kamu bohong kan? Ketahuan kan lo bohong? Berarti bukan dia ya kalau laki-laki. Artinya? Dia bohong ya? Bener gak lo yang memberikan donor ginjal ini ke? Farhan. Ya bukan lah Mas Uya. Laki-laki jelas. Kalau mau bohong itu yang detail, Vina. Iya, aku tahu. Aku minta maaf. Aku udah bohong, Mas Uya. Kenapa lo bohong? Karena aku sayang banget sama Farhan. Terus? Maafin aku. Gak bisa. Ini udah kelewatan banget kamu bohong sama aku kayak gini. Karena aku sayang banget sama kamu, Farhan. Ya, tapi gak kayak gini caranya. Kamu salah. Iya, aku tahu. Aku tuh sayang banget. Jadi Farhan selama ini juga mau nikah sama Vina cuma karena terpaksa aja, karena gak lu ngerasa udah utang budi. Iya mas, tapi saya malah tambah gak mau lagi mas, karena udah ketahuan semua dibohong kayak gini. Jadi ginjal siapa tuh Vin? Ada sih. Di toilet. Ada. Ini gimana Mi, ternyata bukan ginjal dia Mi. Ada di toilet. Siapa lagi sih? Waduh. Toilet mana sih? Toilet mana sih? Hah? Toilet cewek. Ngapa ngapain sih? Hey. Keluar Nia. Itu Nia kenapa? Apa sih pecah apa yang dibukain? Hah? Yang dipecah? Diperduliin. Gak mau ada dua jari. Yang pecah apa? Nia, Nia. Belanja aja kali ya. Keluar Nia. Udah break dulu ya, udah pengen. Aku mau di sini ya, bebe. Sampai ketemu lagi. Aku keluar Nia. Besok di rumah. Uya, jam 5. Kenapa? Lu dipecahin apa? Kenapa dikunci?